Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dulur-dulurku sekalian dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat galau. Pada kesempatan hari ini aku nak bikin video lagi, yang mana menunya adalah cah kangkung, tumis cah kangkung beserta ayam kecap. Sebelum nonton video aku, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe yo. Karena segalanya itu gratis demi mendukung channel aku ini lebih berkembang lagi dan menjadi lebih baik lagi. Dan bagi siapa baik yang telah mensupport channel aku ini, aku akan doa ke kalian semuanya akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yuk ikutin terus yuk. Ikutin video kita bikin olahan di hari ini. Adapun menunya nih, saya habis dari warung. Kita akan unboxing dulu yuk. Nih teman-teman, habis belanja dari warung tetangga, kita beli satu ikat cah kangkung sama ayam. Kita baru beli ini. Ada paha, ada dadanya juga ini. Dadanya ada dua. Nih teman-teman, ada dua ini. Terus kita pakai bumbu-bumbunya nih, masako, cabai merah, terus bawang merah sama bawang putih. Yuk ikutin terus yuk video kita hari ini, semoga bermanfaat ya buat teman-teman sekalian. Nih teman-teman, adapun bumbu ayam kecapnya di sini sudah tercampur, sudah ada jualannya ini biar nggak ribet lagi. Di dalam ini ada ketumbar, kemiri, bawang putih, bawang merah yang sudah dihaluskan ya. Nanti kita akan campur di bumbu ayam kecapnya itu biar lebih jos rasanya ya. Nih teman-teman, sudah dipotong-potong dan sudah dicuci bersih ayamnya ya. Nanti akan kita rebus dulu sebelum kita olah. Ini kita masukin ya. Kita akan rebus dulu, sekaligus kita akan buang lendirnya ini. Nih teman-teman, sambil kita menunggu ayamnya direbus tadi, kita sambil petikin dulu ya cah kangkungnya nih ya. Nanti akan kita tumis. Ini teman-teman, kita pakai cabai merahnya ini ada 6 ya. Terus bawang putihnya ada 3, bawang merahnya ada 2. Nanti kita akan potong. Kita hidupkan kompornya dulu. Kita masukin ya teman-teman ya. Bawang putih, bawang merahnya kita aduk-aduk sampai dirasa harum. Nanti kita masukin cabai merahnya. Terus kita masukin cabai merah. Kita ngonteng-ngonteng lagi. Langsung masukin kangkungnya teman-teman ya. Ini sudah kita cuci bersih, langsung kita masukin aja nih. Kita aduk-aduk ya teman-teman ya. Kita masukin cambahnya ya teman-teman ya. Ini sudah kita cuci bersih juga nih, biar penambah pelengkap cah kangkungnya nih. Ini teman-teman, kita pakai masako ya, setengah sendok makan ini. Kita pakai garam ya, sedikit aja ini. Kita tambahin kecap ya teman-teman, biar tambah mantap ini. Ini kita pakai satu sendok aja ya teman-teman.
lagi. Selesai, kita masukin piring. Nih teman-teman, kita masukin bumbunya yang tadi ya. Bumbu yang sudah diulek, kita masukin di sini. Nih teman-teman, airnya sudah kita rebus, nanti kita akan masukin ya. Kita biar bumbunya merata. Nanti akan kita tambah air secukupnya ya teman-teman. Ini teman-teman kita tambah air ya. Kurang lebih setengah gelas ini. Ini kita pakai masako ya. Ini kita masukin satu saset ini. Terus kita pakai kecap. Ini kurang lebih sekitar 4 sampai 5 sendok ya teman-teman ya. 4 sampai 5 sendok kita masukin ini. Kira-kira aja ya. Oke, cukup. Nanti kita tunggu sampai wanginya, aromanya muncul, terus sudah mendidih, banyunya agak surut, langsung kita plating lagi. Nih teman-teman, ayam kecapnya sudah mulai matang ini. Bentar lagi kuahnya akan surut, nanti kita akan masukin dalam mangkok. Wow, nampaknya sedap teman-teman. Teman-teman, kita masukin dalam mangkok nih. Wow. Nih, mantap nih teman, kuahnya kecap. Bumbunya sampai meresap ke dalamnya nih. Wow. Nih, kecapnya ini. Mantap ini. Wow. Ada cabai merah, toge, cat kangkungnya, bawang putih dan bawang merah. Mantap, ini nanti akan kita santap. Hai teman-teman, hari ini kita akan makan lagi. Ini ayam yang bikin tadi, ayam kecap sama cah kangkung. Rasanya mantap. Oke. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Yuk mari makan. Mereka mau apa mereka? Ayam. Ada apa? Dado. Dado. Ayam. Ini. Ayam. Twing. Ada. Ada. Sayap. Sayap. Oh, mbak sayap. Mbak. Ada berarti sayap yang satu lagi. Mana kelopaknya? Ada. Ini, Om. Ayam. Ada apa? Coba. Nah, ini dah. Ini? Ya, ayam. Wah, besar sekali. Atau ini? Ini. Paha nyonyol. Oke.
kita pakai sayur. Mbak Deka mau? Nggak mau. Ini cukup? Cukup. Udah bila? Oke. Ini teman-teman cakapnya nih. Kita kasih kuahnya nih. Wow. Kita kasih toge. Oke. Kita pakai kerupuk. Wow. Nah, mereka. Kerupuk. 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 Alhamdulillah teman-teman, sampai juga baru dapat kerupuk ini. Cuma nih, sebelum makan kita sudah Bruh. Pakai tangan buang-buang, Pak, Dek. Mantap teman-teman, berikutnya. Nyum, satu, dua, tiga. Senyum, adek. Satu, adek lihat bunda. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah, teman-teman. Saya sudah habis duluan. Setelah itu, saya masih menunggu anak-anak ini makan sampai habis. Jangan lupa mendukungnya, bantu like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dukung channel saya ini menjadi lebih baik lagi. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Terima kasih telah menonton video kita. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Nantikan video kita selanjutnya. Semoga terhibur dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.